Ya, Bapak Ibu dan seluruh hadirin, inilah SMP Plus Insan Gemilang Blora, generasi pelestari lingkungan dan budaya bangsa. Terlihat dari penari umbul-umbul dan juga penari kreasi lima, serta ada kreasi pohon serta rimbun dalam tampilan SMP Plus Insan Gemilang. Kami silakan untuk dapat langsung memposisikan diri untuk tampilan display. Ibu guru, Mr. Director, sayapnya patah. Oke, bisa maju lagi tim paskibranya. Ya, silakan untuk langsung memposisikan. Dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, SMP Plus Insan Gemilang menyemarakkan pawai pembangunan Kabupaten Blora dengan mengusung tema Generasi Pelestari Lingkungan, Generasi Pelestari Budaya Bangsa, dengan bangga menampilkan tari kolosal pelestari lingkungan. Tarian umbul-umbul menandakan terjadinya isu pemanasan global yang menghantam bumi sehingga suhu atmosfer bumi meningkat. Timbunan sampah plastik yang tidak bisa terurai secara alami menyebabkan pencemaran lingkungan. Kesatria Pelestari Lingkungan datang untuk membasmi limbah plastik yang ada di bumi. Tari kreasi limbah sebagai gambaran limbah plastik penyebab pemanasan global. Botol plastik masa pengorehan 450 tahun, aluminium masa pengorehan 100 tahun, bahkan serokan tidak dapat diuraikan oleh awan. Dan gerak rampak penanaman pohon untuk menghijaukan kembali bumi diwujudkan dalam gerakan tari kreasi pohon yang dinamis dan energi. Baik, waktu habis, terima kasih. Silakan untuk bisa berfoto bersama.